Yuk. Semangat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan ngirim sepeda motor Honda Scoopy. Scoopy Fashion Blue ya. Fashion Blue teman-teman ya. Ini motornya kita lagi cek-cek dulu. Hari ini kita akan kirim jalur yang lumayan jauh ya, di timur. Di timur sana. Di desa apa namanya Pak Mirin? Suralaga. Suralaga. Woi, perjalanan yang luar biasa. Sekalian kita akan menikmati suatu apa namanya itu? Mulungenu. Apa? Mulungenu. Mulungenu. Iya. Yeah. Kita naikkan dulu motornya. Honda dan like dan sebarkan video ini dan sukai semua dan jangan lupa tekan tombol lonceng dan lain-lainnya. Aruna Honda TV. Yes. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifin notifikasinya juga. Kita naikkan dulu motornya guys. Wih, mantap, mantap, mantap. Ini warna fashion blue teman-teman ya. Memang unitnya ini inden ya, tapi customer sudah kita indennya kurang lebih 5 hari ya ini. Jadi sudah mendapatkan sepeda motor Hondanya. Mantap ya. Kebetulan customer ini ngambil musiman. Woi, ada Pak Rahman, luar biasa. Ini ditayangkan di YouTube ya. Ayo ikut ngirim ya. Sudah ada. Hah? Ya. Ini motornya lagi diikat ya. Diikat-ikat begini. Ini motor fashion blue, karena warna fashion itu teman-teman ada dua, yaitu fashion cream dan fashion blue. Tentunya di sini yang memakai anak kunci ya. Jadi harganya untuk motor Scoopy yang pakai anak kunci teman-teman, yang fashion blue ini harganya 21.605. Wih, keren ya. Kalau dilihat di sini teman, warna birunya ini mantep ya. Memang ini warna khusus teman-teman ya. Dengan ini tulisannya teman-teman, Scoopy, Scoopy. S C O O P I. Ya, Scoopy. Mantep. Ban belakangnya berukuran 110 dibanding 90. Mantep. Strip 90 maksudnya. Kok dibanding 110 strip 90. Ini bannya sudah tubeless teman-teman ya. Dan untuk ukuran ban belakang dia 100 di strip 90. Ini akan kita kirim ke Lombok Timur. Eh, ikut Bang Yas. Lupa channel beli channel nih ya. Halo guys, kita sudah akan ngirim sepeda motornya ya. Oke. Okay. Pak Mirin lagi siapkan jaket dan helm. Kita sekalian bawa plat ya. Plat itu. Ya. Kalian juga kita akan membawakan plat dan STNK customer. Ini dengan Pak Rahman. Ini yang luar biasa teman-teman semua. Yang kita akan ngirim sepeda motor Honda. Tetap memakai masker dan tentunya luar biasa ya. Jadi buat teman-teman semeton Lombok ya, saksikan dan ikut perjalanan kita nanti ke arah timur teman-teman. Memang lumayan jauh jaraknya teman-teman. Jadi untuk informasi-informasi sepeda motor Honda bisa teman-teman lihat di deskripsi ya. Di nomor HP saya sudah ada, email saya sudah ada. Dan teman-teman wajib ikut, wajib memonitor perjalanan kita ke
ke mana? Ke timur ya, pengiriman sepeda motor Honda ya. Pokoknya hari ini mantep. Huy. Wow, Scoopy. Scoopy merah hitam. Dan di sini di display teman-teman unit PCX ya, teman-teman bisa lihat ini adalah dealer Daya Motor, teman-teman ya. Jadi ini unit PCX mantap. Ini LPO-nya bagaimana? Yang ibu itu kita ambil PO dulu teman-teman ya. Yang pemohon anaknya itu lama? Sehari dua hari. Nggak bisa PO manual dulu ya? Oh iya, siap, sorry. Oke, kita siapkan. Ya. Oke, teman-teman, kita mau jalan dengan Pak Mirin ya. Hari ini ada Pak Mirin, biasanya ini bonces kalau sore-sore. Hari ini kita ada tugas negara dengan Pak Mirin ya. Siap. Ya, Pak Mirin ya? Siap. Ya, tugas negara, kita mau antar pelat juga STNK-nya. Misi khusus. Biasalah. Ya, tugas negara. Iya. Ya, kita akan bawa alat kita juga. Kita taruh dulu alatnya di sini. Oke. Okay? Kita jalan dulu. Ini apa? Mobilnya mana? Itu terasa kita jadi Iron Man. Ya. Terasa jadi Iron Man. Nah, yang luar biasa teman-teman, hari ini kita akan menikmati soto Jinggo. Apa? Cenggo. Hah? Cenggo. No soto? Cenggo. Soto Cenggo spesial di timur. Ya, mantap guys. Kita gembira dulu. Gembira membawa berkah. Perjalanan ini saya ambil tas dulu ya. Guys. Sebentar, saya ambil. Pak, ambil tas dulu, Pak. Ya. Kita ambil tas dulu. Ya. Guys. Luar biasa, guys. Buat teman-teman semua, kita siapkan dulu sesuatu ya. Kita akan ngirim sepeda motor Honda bersama saya Karuna Honda. Yay. Oke. Oke, kita berangkat teman-teman semua. Ini namanya Mbak Arli, ini namanya Mbak Risa. OTW guys, OTW naik mobil. Aduh. Oke guys, kita jalan. Dan pastikan teman-teman kita memakai masker, mematuhi protokol-protokol yang sudah diinformasikan oleh pemerintah. Dan masker. Teman-teman, kita sudah nyampe di rumah customer. Ibunya ini kita sudah nyampe di Surulaga ya, rumah customer-nya langsung. Ini kan Bu warnanya ya, fashion blue. Paling cepat kan kita ya? Iya. Ya, paling cepat pengirimannya jauh ini. Kita turunkan dulu. Untuk teman-teman semua yang mau pesan sepeda motor Honda ya, bisa lihat di deskripsi di YouTube ya, Karuna Honda TV ya. Bu, subscribe YouTube saya Karuna Honda TV. Motornya ditayangkan di YouTube ini. Dari perjalanan. Wih, mantap. Wih.
Luar biasa. Ini motor Scoopy Fashion Blue. Fashion Blue, Fashion Cream. 21 juta 605 harga cash. Jadi apa-apa yang didapat di pembelian sepeda motor Honda Scoopy yang baru ini, teman-teman ya. Kita lihat sama-sama. Spesial kita berikan jaket keren, teman-teman. Jaket langsung Scoopy. Jaket kita kasih dua ya. Tempat dudukan pelat juga ada. Ya. Seperti itu. Mantap kan? Oke, kita serah terima dulu motornya. Kita kasih jaket, Bu, spesial jaket Scoopy. Ya, jaket juga jaket biasa. Tempat dudukan plat juga ada. Ini jaket kulitnya dari Honda sendiri. Ya, sudah lengkap dengan pijakan variasi. Ini variasinya, Pak Tabe. Ini sama ini. Pijakan kakinya. Sama jaketnya, jaket Honda. Ya, karpetnya. Itu jaketnya beda. Yang Honda punya, ya langsung juga jaket Scoopy. Oke, serah terima dulu. Ya. Oh iya. Kita ambil dulu serah terima kendaraan. Oke guys, kita tanda tangan dulu ya. Ditunggu kelanjutan videonya. Teman-teman semua, hari ini kita menikmati ikan bakar di Lesehan Mai Cenggo ya, lokasinya di Mas Bage, teman-teman, di Lombok Timur ya. Ikan bakar yang luar biasa, enak banget ya, kita cicipi dengan sambal khusus ya. Saya bersama Pak Mirin hari ini. Jadi ikannya, sambalnya ini, teman-teman ya. Nih. Oh. Terus ikannya ini, saya tidak kena nasi. Jadi saya makannya ikan saja. Ini karena lifestyle, teman-teman ya. Kita berdiet ya. Nah, woi, dia cocok nih ya. Mantap ya. Woi. Jadi aroma sambalnya ini sangat pedas-pedas bagaimana gitu ya. Ini saya pesan dua, sama-sama dua makan ikan ini. Mudah-mudahan habis, Pak Mirin. Bisa Pak Mirin ya? Yoki. Ya. Mantap ya, ikan luar biasa ikan ini. Oke guys, ini imbas ngirim ke timur ya. Buat teman-teman semua, silakan dicoba, recommended ya. Lesehan Mai Cenggo. Thank you. Kita lanjut makan dulu. Nasi enggak ada ya? Iya, memang ada. Guys, yo. Ini nasinya ada tapi enggak makan. Oke, thank you. Ada plecing, ada ini.